Fuji pamer isi kulkas gala mewah bak supermarket. Dodi disentil alasan minta jatah kamar. Dilansir dari Wokeren, Fujianti Utami membuktikan kalau ia tetap akan memberikan yang terbaik meski dituding mengeksploitasi gala. Di sisi lain, perjuangan Fuji itu memicu sindiran publik atas sikap Dodi kakek Galaskai. Fujianti Utami sempat disindir mengeksploitasi Galaskai oleh pengacara kubu Dodi Sudrajat, Farhad Abbas. Namun adik ipar Vanessa Angel itu menyangkal hal itu dan merasa risih disudutkan. "Mengambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri," kata Fuji. Mei lalu, giliran aku gak nge-upload gala, dibilangnya gak ngurus. Giliran aku upload dibilang kontenin terus. Jadi aku bingung harus apa nih. Giliran aku gak update apa-apa, nanti dicariin. Jadi serba salah nih aku," kata Fuji. Fuji agaknya berusaha mengabaikan kritikan dari Farhad. Meski disomasi Farhad, Fuji menegaskan kalau ia akan tetap menjadi sosok tante terbaik untuk gala. Membuktikan hal itu, Fuji sempat terciduk mengungkap kegiatannya terkait Galaske Ardiansah. Selebgram cantik yang juga kekasih Thoriq Halilintar itu rupanya membelikan makanan buat mengisi kulkas untuk gala. Tak disangka-sangka, isi kulkas di rumah gala cukup mewah hingga dipuji mirip supermarket versi mini. "Wow, luar biasa Fujian, semoga karirnya makin cemerlang ya kamu cantik," kata fan. "Semua bekerja untuk gala, agar tumbuh maksimal jadi anak sehat dan pandai." Yang nyinyir bilang keluarga konten, colok aja matanya. "Nah apa kabar Aki gosong duit dapat gak jelas dari mana, tapi kerjanya sok gaya, sok kaya, mana ada mikirin kebutuhan gala. Semoga Uti makin banyak rezekinya," tutur yang lainnya. Sementara itu, Dodi ayah dari Vanessa sekaligus kakek gala menuai sindiran. Sempat dikabarkan minta jatah 2 kamar, Dodi justru disentil tak membelikan apapun buat gala. "Di sana bisa beliin apa, meskipun dilarang jumpa, kan bisa titip, yang penting cucu dibelikan," ledek netter. "Oh, pantesan Pak D minta jatah kamar," ujar yang lainnya. Sebelumnya, Farhad mengungkap kalau alasan Dodi meminta jatah kamar itu bukan untuk menguasai, tapi agar lebih mudah bertemu gala. Bukannya Dodi ingin menikmati rumah sumbangan, tapi faktor ingin bertemu cucunya, otomatis dia harus berada di rumah sumbangan tersebut. "Untuk keadilan masing-masing dapat 2 kamar, 2 kamar, bukan untuk dijual atau dimiliki, tapi untuk mendapatkan pertemuan dan akses yang seluas-luasnya, seperti putusan pengadilan," seru Farhad. Di sisi lain, kubu pendukung Faisal juga gencar melontarkan sindiran. Baru-baru ini, terkuak kalau Kim Hot yang pro Haji Faisal membocorkan soal sosok nenek gayung jubir, Dodi diduga Paulina Dedek. Kim Hot menyentil kalau sang nenek gayung yang dulu pro Haji Faisal itu sempat meminta uang jutaan. Menurut Kim, uang tersebut merupakan tarif Paulina yang sempat menawarkan diri jadi bintang tamu. Kuat dugaan kalau Paulina akhirnya menjauh setelah Kim tak bisa mengabulkan permintaannya tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.